Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngeluh semuanya. Saat ini kita sedang berada di rumah Farel Prayoga dan sepertinya nih Pak Joko sudah datang ya dari pengadilan saat sidang di pengadilan negeri ya, Sobat Ngeluh. Tadi saat sidang semoga diberikan kelancaran. Ya, baru datang Pak Joko. Gimana Bu, lancar Bu? Sukses Bu? Sukses. Sukses, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya sukses, tambah semangat ya. Harus. Gimana, lancar Pak? Acaranya Pak? Lancar? Alhamdulillah, lancar ya guys. Ini Pak Joko dari pengadilan ya. Baru datang ditemani Susti. Cimat. Ya itu tadi ya, Pak Joko sudah tiba di rumah setelah acara sidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Tadi bilang Pak Joko lancar dan semoga sukses. Mohon dukungannya ya buat rekan-rekan penggemar para Palof yang selalu senantiasa mengikuti kegiatan Farel Prayoga ini. Semoga acaranya lancar dan berjalan mulus, sukses sesuai harapannya. Sesuai harapan. Amin. Amin. Untuk informasi selanjutnya kita akan ikuti terus perkembangannya ya, seperti apa dan juga ya, kegiatan artis di Farel Prayoga hari ini dan di masa yang akan datang ya. Tentunya kita berharap semoga kedatangan Pak Joko dan urusannya dimudahkan, dilancarkan dan sukses tentunya. Ini demi kebaikan bersama, kebaikan keluarga Farel Prayoga, kebaikan keluarga juga ya. Untuk informasi lebih detailnya, tentunya ikuti terus ya perkembangan prosesnya. Ikuti terus dan juga jangan sampai ketinggalan informasi terbaru di seputaran Farel Prayoga dan juga keluarga di channel YouTube Ngeluyutok ya, Sobat Ngeluyutok. Oke, mungkin cukup sekian dulu informasi siang ini. Semoga bermanfaat dan tentunya memberi sebuah wawasan pengalaman bagi kita semua tentang hidup di dunia ini. Penuh tanda tanya, penuh misteri dan juga penuh, nah semuanya itu rahasia ilahi. Ini rekan-rekan YPS belum datang ya. Tadi meliput di pengadilan negeri. Sepertinya tadi masih kumpul-kumpul di rumah salah satu teman YPS di Cak Sugiono tadi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.